Korban penganiayaan Ahmad Kafabi harus dirawat intensif di IGD RSUD Wongsonegoro. Korban mengalami luka akibat dipukul, dibanting, serta cekikan di lehernya. Korban menderita luka lebam di kepala, leher hingga kaki usai dianiaya Bribda PI, anak tirinya, di Jalan Sendang Guo saat perjalanan pulang ke rumah. Aksi penganiayaan dipicu dendam pelaku karena tidak segera mendapat harta waris Konogini. Akibat penganiayaan, korban dalam keadaan trauma. Selama ini, dia kan anak tiri. Istri saya kan kemarin meninggal, almarhum mantan istri saya. Kemudian setelah meninggal, dia berusaha untuk mengklaim semua harta peninggalan dari yang saya kumpulkan bersama almarhum istri saya selama mereka. Korban didampingi kuasa hukum sudah melaporkan penganiayaan ke SPKT Polda Jawa Tengah dan berharap pelaku diberi hukuman sesuai perbuatannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristandi Anyus melaporkan.